Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. Oke Takahiro people, udah lama banget nih gak update. Kali ini aku mau bikin tutorial untuk membuat dudukan lampu akrilik karena banyak yang request juga. Dan ya aku kebetulan gak terlalu jago sih main kayu, jadi aku akan collab sama ayah aku gitu untuk pembuatan dudukan akrilik lampu ini gitu. Jadi aku akan mengkombinasikan lampu LED dengan kayu gitu, nanti bisa kita pasangin akrilik gitu dudukan buat dudukannya gitu. So oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita lihat cara pembuatannya ya. Jadi dapat segini ya. Ya, nanti kita produksi ya. Ayah udah bawa mesinnya nih jauh-jauh. Router. Ini router namanya. Udah bawa jauh-jauh dari Garut. Emang udah gak simbol. Mesin 16, mana ayah tuh mesin 16? Nah, mesin 16. Nah, ini mesin 16-nya nih. Udah, cukup. Bisa? Bisa. Pisau-pisaunya. Enggak. Buat mempermudah. Bahan mentah kita olah sampai jadi. Siap. Bahan mentahnya. Oke, jadi tadi bikin lo table saw-nya mini ya, meja kayak gini. Jangan coba langsung. Oke, jadi tadi kayak yang udah dibikin panjang kayak gini dipotong kecil-kecil ya. Jadi dipotong jadi beberapa bagian. Ini jadi berapa biji? Lumayan banyak. Oke, udah kita potongin, langsung aja kita kasih lubang untuk di tengahnya ya. Nah, kita kasih lubang bagian tengahnya. Untuk buat tutupnya ya, untuk bawahnya. Oke, jadi ini yang aku beli kemarin, contoh di online seperti ini. Jadi ini sisinya kayak gini ya. Tuh.
tempel. Sistem tempelnya kayak gini. Nah kalau yang aku bikin ini sistemnya disambung gitu tuh biar lebih rapi hasilnya. Tanpa jadi nggak kelihatan sambungan kayak gini ya. Ini kan kelihatan sambungan. Nah yang aku bikin kayak gini. Lebih bagus ya. Mantap. Mantap. Mantap ya. Mantap. Ini kita pahat di sini ya untuk masukinnya. Supaya rapi, supaya rapi. Prosesnya lumayan juga ya. Tapi dijamin, dijamin. Jangan kaki kiri. Ini kita dalamnya hasil router, di router dulu kita buat tundukan lampu sama akriliknya. Nah, kita ini tutup biar lebih rapi. Jadi tampak ada sambungan di dalamnya nih. Ya, sepintas jadi kayak kayu asli, padahal dalamnya ini bisa dibuka. Oke. Mantap, bosku. Oke, yang udahnya kita langsung kasih tanda buat di tengahnya, kita akan lubangin ya biar nanti akriliknya bisa masuk ke dalam. Udah kita lubangin ya. Ini aku bawa akrilik 2 mili sama 3 mili kayak ayah kenyontohin ya. Ini yang 3 mili. Ya. Nih dimasukin, kayak masukin surat. Ini yang 3 mili. Jejaknya. Oke. Tegap, bagus. Hah? Tinggal kita ganti yang 2 mili sesuai kebutuhan aja kita. Ini kita pakai yang 2 mili juga. Nih. Udah hampir sama lah kurang lebih. Coy. Oke, di sini kita lem ya untuk dudukannya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Bagus ya. Nah, ini nanti untuk lampu LED-nya. Oke, kita kasih lubang. Nah, ini nanti untuk jalur masuk kabelnya ya. Kita kasih pakai bor yang 4 mili atau 5 milian aja. Oke, tak akhirnya people, jadi kayu yang udah kita bikin kita buka dulu sebelum kita udah lem ya. Nah kayak gini, jadi kita akan pakein ya lampu LED. Sama di sini aku untuk colokannya pakai USB, jadi bisa portable dan juga bisa dibawa kemana-mana. So, oke, langsung aja kita potong dulu untuk kabel USB-nya, kita potong ujungnya seperti ini. Di sini ada 4 warna, jadi ada hijau. Ntar aku coba buka dulu ya. Nah, di sini ada warna merah, putih, hijau sama hitam. Kita ambil yang warna merah sama hitam ya, karena yang ini untuk transfer data, jadi kita nggak butuh, buang aja. Oke, kayak gini, kita ambil tembaganya ya, kita kelupas lagi. Jadi sampai dapat kayak gini ya, untuk warna merah dan hitam. Oke, untuk merah positif dan hitam negatifnya ya. Kita akan tempel. Mana tadi LED-nya? Sini LED-nya. Nah. Oh, kita coba dulu ya, tes dulu bentar. Oke, aku coba colokin dulu ya sini USB-nya. Kita tes dulu takutnya nggak nyala. Ini nggak akan nyetrum kok ya, karena dayanya cuman kecil. Gitu ya. Merah positif, hitam negatif. Nyala ya. Hmm.
Okay, kalau misalnya udah gitu, tinggal kita solder ya, pakai timah. Ini udah panas, jadi kita coba celupin dulu timahnya ke sini. Tuh, aku kagok nih sendiri. Sudah ya, kalau nggak rapi. Oke, kita tunggu dulu ya. Udah kita nanti coba colokin. A few moments later. Ini kayaknya udah kering ya. Udah nempel timahnya juga. Kita coba langsung colokin lagi. USB-nya udah kecolok. Oke, berhasil nyala ya. Selanjutnya kita tinggal ukur dan kita tempel di sininya. Oke, kita akan hitung ya, atau ukur. Jadi ini panjangnya taruh segini lah ya. Berarti sampai sini ya kita potong. Oke, tinggal kita tempel. Ini ada 3M-nya, jadi kita bisa langsung cabut. Tapi kalau pengen lebih kuat, bisa dikasih lem lagi ya. Tapi ini juga udah kuat kok. Oke. Oke, kalau udah nyala kayak gini kita tutup ya. Oke, jadi kayak gini hasilnya. Keren, tinggal dimasukin akrilik. Keren. Ini aku bikin lubang 3 mili ya. Oke, Takahiro people, jadi itu dia cara pembuatan dudukan akrilik ya, LED seperti ini. Jadi ini menjadikan jadi produk baru aku dan ternyata keren banget sih gitu. Enak baru coba-coba dan ya ternyata worth it banget lah. Mungkin nanti aku akan coba grafir gitu sedikit kayak gini. Keren ya hasilnya gitu dan ternyata mudah banget gitu. Dan dayanya juga dayanya itu sendiri nggak perlu apa ya, listrik gede sama nggak perlu trapo, nggak perlu colokan ya, kayak biasa gitu. Karena ini cuman dayanya juga kecil, cuman pakai USB doang. Jadi kalian bisa pakai power bank juga gitu di rumah silau kayak gini ya, keren banget. Jadi nanti kedepannya ini bisa buat pajangan, lampu tidur ataupun juga trofi atau plakat gitu ya untuk penghargaan gitu atau hiasan gitulah pokoknya. Keren banget ya sampai silau gini ngerjainnya. So, oke, okay, thank you banget yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di atas itu ya. Kalau misalnya kalian butuh atau pengen beli juga yang udah kita rakit, bisa kunjungi toko online aku di bawah ini. Nanti tinggal kalian check out aja ya. Jadi aku bakal nyediain ukuran A4, A5 dan juga A6. Dan aku juga bakal jual akriliknya gitu. Ya akriliknya udah jual sih yang lembaran A4, tapi karena aku udah bikin kayak gini, jadi aku harus bikin juga yang ukuran A5 dan A6 juga gitu, biar kalian kalau mau beli ya satu set atau satu pasang di toko aku gitu. Keren banget ya gitu.
Oke, kayak gitu aja deh untuk tutorial kali ini. Saya Chan Kota Kairo pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.